Guys, kembali lagi bersama saya Ronald Tawani. Siang ini guys, di tangan saya ini sudah ada helm RX 7X terbaru dari Arai Jepang. Harganya lumayan. Harganya berapa, Andre? RX 7X. Yang Samurai? Tunggu dulu ya. Tapi selama kita menunggu, jangan lupa kamu subscribe, aktifin loncengnya. Kalau udah, terima kasih. Ya udah, selama nunggu dicek, kita langsung. Lihat aja RX 7X Samurai terbaru 2024 ini seperti apa. Ya seperti ini guys. Jadi ini ciri dari Samurai. Seorang samurai. Jadi seorang samurai itu adalah samurai itu orangnya. Pedangnya baru namanya katana, bukan katanya. Jadi samurai itu seorang prajuritnya itu samurai. Pedang yang dibawa itu namanya katana. Jadi kalau ada pedang samurai, orang nyari samurai, samurai udah pasti pada semua. Kenapa? Udah di kuburan semua. Sisanya adanya katana. Jadi kalau orang nyari samurai, itu saya juga bingung kenapa dibilangnya samurai. Jadi samurai 9 bintang, 7 bintang, berapa bintang? Enggak, katana 7 bintang, 9 bintang itu baru benar. Oke? Nah, RX 7X ini adalah helm made in Japan. Standarnya Snell dan juga SNI. Grafisnya dibuat oleh Rudy Performance. Dan RX 7X ini adalah helm yang sangat safety untuk kepala dan nyawa Anda tentunya. Kenapa? Karena ini berstandarisasi Snell yang sangat safety dan semuanya keras. Tapi tidak safety untuk dompet Anda. Kenapa? Karena harganya lumayan. Berapa? Hah? 11? Bukan 11 pas? Enggak. Oh, harganya saat video ini dibuat 11.550. Ini size 5960 ini adalah ukuran L. Dan Arai hanya selalu membuat helm saja yang dijual. Jadi nanti buat anti-fog segala macam itu kamu harus keluar kocek lagi. Tapi ini ada helm yang sangat bagus, sangat safety. Dan kalau kamu lihat ke sini, ini guys. Setiap Arai itu di sini nih ada layer. Ini kalau dipegang nih ada layer-layer. Ini ada layer-layer dan ini kalau misalkan pipi kamu terlalu ngejepit, kamu bisa buka dan kamu bisa buang busa yang paling depan, jadi nggak kamu nggak akan kejepit gitu. Dan ini pengunciannya double daring, jadi kamu kalau ke sirkuit kamu udah nggak usah repot-repot. Ini emergency release, ini kalau ditarik ini copot semua. Ini memudahkan kamu saat terjadi accident untuk mengeluarkan kepala kamu dari helm. Ventilasinya ada di depan dan legendnya Arai itu ventilasinya melalui visor. Di tengah juga ada, kanan kiri juga ada, dan ini ada wing di belakang juga ada. Nah, ini ada wingnya dan ini bisa untuk aerodinamis, ada push forward to lower gitu. Jadi dia sudah comfort, ultimate comfort buat busanya. Sudah cool, extreme ventingnya. Visionnya juga lebih bagus. Shieldnya juga udah sekarang jauh lebih mudah dan gampang. Dan amazing quiet. Jadi kalau kamu suka dengerin intercom musik, ini bagus. Dan interiornya sudah anti mikrobal, jadi antibakteri. Dan di sini juga sudah ada tempat buat tempat
buat tempat speaker ya, udah ada nggak ya? Ada nih. Ada ya. Tuh kata anak gua ada. Jadi udah aman ada. Sisanya seperti biasa untuk terus berjuang, terus berusaha jadi dirimu sendiri, jangan jahat, jangan iri sama orang sampai apa yang kita cita-citakan kita bisa raih. Terus kalau punya duit jangan suka-suka pamer, nanti dipinjemin orang. Dipinjemin orang, diserbu para penyim para apa namanya? A few minutes later. Para penghobi utang. Jadi terus sederhana, kamu aman. Nah, itu aja. Nah, nih guys. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya. Terima kasih.